Alléluia. Nous sommes tous les gens qui Samuel 15, 16 sampai dengan ayat ke-13. Menjadi raja, berfirmanlah Tuhan karena Saul, ia telah ditolak sebagai raja atas Israel pun takut dulu. Dengan minyak dan pergilah kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah dipilih seorang raja bagi. Tetapi Samuel berkata, mana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Dan bawalah seekor lembu muda dan katakan, datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan orang akan orang padamu. Samuel terbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah dia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri dan diulapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandangan parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tak terlihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dia memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak mengetahui. Kemudian ia Isai menyuruh Syama lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak mengetahui. Dari Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi semua berkata, Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini adalah Samuel berkata kepada Isai, inikah anakku semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Suruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah kurapilah dia, sebab ini nanti. Mengambil tabung yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berpuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Pertimbangan dan pengurus DPP yang hadir dan juga pengurus budaya tabi yang baru terpilih. Konteks bangsa Israel dulu, Israel raja-raja banyak, pemimpin-pemimpin banyak, dan juga pemimpin bangsa Israel.
Tapi kita tahu dalam konteks kita hari ini, dalam konteks umat Tuhan di Tanah Abang Papua, aku lebih spesifik lagi dalam konteks keluarga manusia. Secara persekutuan dari Tuhan Papua dengan lebih khusus di dalam wilayah Baptis Tanah. Saudara-saudara, para hadirin umat Tuhan yang Tuhan Yesus, kita di sini ada tempat orang ketiga. Samuel ada di sana, Isai ada di sana, dan Daud dengan kakak-kakaknya ada di sana. Cuma Tuhan, kita lihat ada komunikasi antara Allah dengan Samuel. Karena Saul melakukan, waktu itu Saul melakukan kejahatan di hadapan Allah, sehingga Allah mencabut roh dari Saul itu sebagai raja bangsa Israel. Biarkan dia. Lalu Allah menurun pergi melatih seorang raja menggantikan Saul untuk memimpin bangsa Israel waktu itu. Samuel disuruh pergi melatih. Tapi Samuel ketakutan kalau raja Saul tidak dapat, saya pergi melatih raja yang baru. Dia bunuh saya. Jadi bagaimana kalau? Yuk pergi, saya yang perintah. Allah yang memerintah. Pergi melatih. Kita lihat di sini ada komunikasi, interaksi, ada dialog, ada tanda jawab dari antara Allah dengan Samuel. Kalau kita lihat yang lebih lanjut, kita di sini kita katakan, urapilah bagiku orang yang akan disebut kepadamu. Lalu kita lihat lagi. Karena di sini kita lihat bahwa ada kalau bisa itu punya anak sembilan. Dan dua perempuan. Dan satu lagi di kita sebut nama tadi ada yang kalau dalam pesta itu orang-orang tua-tua datang di situ di hadapan Isai, dia bawa anaknya namanya Elia. Kenapa bukan itu? Nah, terus dia bawa lagi namanya Abinadab. Oh bukan itu. Dia bawa lagi nama Syama. Oh bukan itu. Enam sudah dia bawa di hadapan ini, ya. Itu namanya Elia, Abinadab, Syama, Radai, Osam. Sudah bawa semua. Sudah kasih. Lalu kita lihat di sini. Itu umat Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang kerasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa. Kenapa? Kita semua ini mengawal iman umat Tuhan. Umat Tuhan dan warna-warna persekutuan gereja-gereja Baptis Papua, dan lebih khusus masing-masing dan wilayah kita masing-masing dunia Baptis Papua. Di sini kita lihat Allah selalu melihat. Allah tidak pernah melihat yang di luar. Allah selalu melihat. Allah melihat di situ hati ketaatan kita, kesetiaan kita, kerendahan kita, kejujuran kita, kesetiaan kita, Allah lihat itu. Kita lihat latar belakang Daud, umat ambil doa, disuruh. Tapi dia dengar-dengar orang tuanya, dia ingin melakukan ambil doa. Kalau ambil doa itu kalau diterkam harimau sudah, dia terkelahi dengan harimau dia sudah. Dia berlama itu, dia di bumi dan karena orang tua punya tidak. Dia melihat di bawah. Oh, orang ini ada pula kesetiaan, ada pula kesetiaan, ada pula kesetiaan. Dia bisa melindungi umat. Bapak-bapak yang sekarang yang dipilih oleh jemaat Tuhan kemarin yang dipercayakan, mereka tuh dia bersuara, tapi sudah bersuara. Saudara-saudara, umat Tuhan. Kalau kita bilang satu suara, bukan satu suara. Itu jemaat berapa suara di sana? Ingat itu. Kamu kasih tahu. Kalau sepapa mau satu kita. Bukan satu suara. Itu berapa orang? Di sini satu suara.
Kemarin di sini berapa orang sih? Bagaimana? Kenapa? Hah? 100 lebih suara yang dikasih kepada Anda. Jangan pernah lupa seperti itu. Jangan pikir itu satu suara. Jangan berpikir itu dua suara. Jangan berpikir tiga suara. Anda tahu bahwa ratusan suara itu kasih kepada saya. Hargai dan hormati. Kok ada satu tidak bisa? Mereka rapat duluan di sana. Mereka kongres sendiri di sana. Mereka memutuskan, mereka membunuh, mereka bertua dan mereka bilang, kami tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada saat telepon Allah Ketua atau dalam proses prosedur. Bagaimana? Apa saya kata tempat suara? Obas. Atas. Tempat suara itu rasanya. Ini bukan tempat suara, tapi itu laku sekali. Ini sudah. Siang ada telepon. Ya. Cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan sedang melihat hati Bapak-Bapak. Tahu hati. Ini kita lihat. Orang lihat sekarang berapa mati saja pun mereka lihat apa yang pasti. Oh, bagaimana doktor ini? Oh, bagaimana begini? Hanya Tuhan yang tahu hati saya. Semua orang begini. Tidak bisa kita lihat begini. Lalu saya memanggil Abi Dadap dan berdua dan lewat di depan kamar. Sama orang ini berdua begini. Kemudian saya menyuruh siapa lewat, tetap sama berkata orang yang berkata di sini. Demikian saya menyuruh ketujuh anak yang lewat di depan Samuel, tetap sama berkata di sini. Semua orang yang berkata. Lalu Samuel berkata kepada saya, ini kan anakku semuanya. Jawab, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Masih ada yang tinggal bungsu, tetapi sedang menggembalakan. Sedang sibuk. Sibuk ya, kerja. Tapi sedikit, tapi dia ada dengan balas kami. Ada sibuk dalam pekerjaan kita. Dalam pelayanan kita, tugas yang dipercayakan oleh gereja kita. Minta anda gereja, atau anda ketua rodaya, atau kamu pengurus PPP, atau anda pejabat di mana saja, gubernur, atau jabatan apa saja. Ketika anda sibuk. Anak semuanya yang masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menyembalakan kambing domba, sedang bekerja, sedang berani. Hari ini sudah dikerjakan ini terhadap saya. Dengan sungguh-sungguh dan serius. Tunjukkan berbagai kepentingan. Kita hanya kerja untuk kemuliaan Tuhan. Jangan merampas dan merampok kemuliaan Allah. Kita kerja untuk berbeda, sehingga kita hanya kerja kalau ada kegiatan, ada agenda-agenda tersebut, Tuhan cipu. Tuhan bisa menjaga kita dengan cara Tuhan. Jangan pernah persoalkan orang. Jangan pernah persoalkan diri. Jangan pernah persoalkan di mana itu Tuhan. Interpusi diri berhasil. Terima Tuhan, terima kasih. Dan lalu kita lihat, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Hari itu, sejak dalam nama Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Kristus dilantik sebagai pengurus wilayah, ketua, wakil, abdi dan pengurus. Sejak itu, hari itu, dan seterusnya, dan selamanya, berkuasalah roh Tuhan atas kehutan roh Tuhan. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rumah Tuhan yang di Yerusalem. Ini firman. Bukan firman karang-karang berbicara dari mimbar itu. Ini firman Allah yang kita berbuka Bapak Bapak Rasulullah dan akhir ini. Dan hari ini bagaimana? Anda semua dari dunia ini. Semua kita semua tahu untuk melayani kita, untuk kemuliaan, untuk menjaga, menggembalakan.
Karena Tuhan masih setia. Ini firman Tuhan yang mendorong dan menasihati kita. Dan saudara, terus mendapat istri, teman dan istri, dengan kawan-kawan sementara kami lagi. Ini jangan pernah takut dengan sinar. Tidak ada penolak, tidak ada sinar bulan. Tidak ada istilah ini, kecil. Tidak ada, tidak ada penolak. Tuhan mau pakai, pakai. Tuhan gunakan. Syaratnya adalah, kau rendah hati. Hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan, dan laksanakan tugas di dunia. Kenapa buat terus ke sini? Mas, buat. Menimbang satu dan seterusnya.